Halo guys, masih dengan saya Anas dari channel anekabibitmurah.com. Ini adalah sedikit menerangkan tentang karantina atau penanganan pemindahan pohon pule. Pohon pule, ayo langsung disimak aja. Pohon pule, ini dia. Ini namanya pohon pule. Pohon pule itu untuk pohon penghijauan ya. Ini sekitar lingkar 25. Ini ada 200 pohon itu. Nah ini baru dipindah dari lahan, dicabut, kemudian dikarung, dikasih tanah. Nah ini dikasih tanah, jika dikarungi seperti ini, terus ditaruh di tempat yang teduh. Nah ini kan tempatnya teduh, di bawah pohon-pohon atau kalau tidak ada pohon ya kasih aja paranet. Nah ini dibiarkan selama 1 bulan lah. Nanti setelah 1 bulan akan tumbuh tunas-tunas baru. Nah ini seperti ini adalah tunas, bakal tunas baru. Nah ini juga sudah pada tumbuh. Nah, ini sudah pada tumbuh ya. Kalau sudah tumbuh, itu di sana juga banyak itu di sana. Kalau sudah tumbuh nanti bisa dipindahkan di tempat panas. Ayo dilihat. Nah ini yang sudah tumbuh pohon pule yang besar, yang untuk penghijauan ini sudah tumbuh dan sudah berdiri, ini sudah didirikan, ditanam ya. Ini siap tanam. Nah ini juga masih ada karungnya. Kalau nanam nggak usah dihilangkan karungnya, tetap di sama karungnya aja ya. Ini semuanya masih ada karungnya. Ini kalau ini ada yang masih kecil-kecil, ukuran 20-an senti ada. Pohon pule kecil. Itu kok panahnya tuh bro, ini juga besar. Ini yang pohon pule besar ya, lebih besar lagi daripada yang belakang rumah tadi. Ini juga sudah dikarantina dan siap tanam, juga ada karungnya semuanya ini ya. Ada karungnya kan semuanya.